Oke, lu balik lagi di channel ini. Kali ini kita akan unboxing lagi seperti biasa. Oke, ini adalah Hub Rehab. Tapi bukan Razi seperti biasa ya, gue. Ini alternatifnya karena Hub Rehab Razi lagi susah barangnya dicari. Ini adiknya lah, yaitu Hub Rehab Speed. Oke, gue langsung kita buka aja paketnya. Bukanya dari mana nih? Oke, jadi ini paket datang dalam bentuk telanjang ya, bu. Tidak pakai kotak, cuma dibungkus kardus. Ya ini barang ya. Warnanya merah, ini 36 hole. Ini bagian hub. Dan ini bagian free hub. Oke, memang untuk dibandingkan dengan race, ini jangkriknya lebih pelan ya, jadi dengar. Karena ini di dalamnya hanya ada 2 pelatuk atau pole, sedangkan hub race itu ada 3. Jadi untuk suara memang lebih pelan, tapi udah jangkrik lah, lumayan dikit. Ini untuk sobat-sobat yang dengan dananya mah terbatas, ini bisa jadi pilihan. Ini sudah bearing dengan warna juga yang sangat oke. Ini merahnya lebih nyala daripada hub race itu agak pink-pink gitu ya. Kalau ini merahnya benar-benar merah, merah hati. Ya, ini untuk detailnya seperti ini. Ukuran panjangnya juga sama dengan hub race, jadi ukuran standar ya. Hub race sendiri barangnya lagi benar-benar susah wa, untuk dicari karena di toko-toko pada kosong semua. Ini bisa jadi pilihan, dan imbasnya adalah hub ini juga harganya naik wa. Yang awalnya 230-250, sekarang udah 270-300. Apa karena dolar naik atau apa, tidak tahu juga pastinya, tapi ya lumayan lah. Dan hub ini juga bisa diulik ya, di dalamnya kawatnya bisa diganti seperti halnya race, untuk meningkatkan atau memperkeras suara jangkriknya. Dapat 2 QR seperti biasa, dengan warna senada tentunya. Oke, Pak, mungkin segitu aja video unboxing singkatnya. Jangan lupa like, subscribe. Sebentar lagi 1000 subs. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada.